Mulai sembunyi. Masih kurang puas nih explore hidden beach ini. Kurang lengkap rasanya kalau nggak berenang di sini. Makanya gue dan Inka mau berenang di antara dinding karang ini. Oh my god, airnya benar-benar bening, guys. Ayo Sen, kita susurin dinding karang ini. Berenang di antara dinding karang di sini sensasinya benar-benar seru. Tapi tetap hati-hati ya, Inka, jangan sampai kita nabrak karang. Lagi asik berenang, gue dan Vincent lihat pengunjung yang lagi cliff jump, guys. Gue harus coba juga nih. Beruntung banget, kita diajak untuk lift jump bareng nih. Ayo Inka, langsung aja kita naik ke atas. Lihat tuh guys, Iva untuk pertama kalinya nyobain cliff jump di ketinggian 7 meter. Gue salut banget sama Inka, dia cewek tapi berani banget buat backflip dari ketinggian 7 meter ini.
emang gak cukup sekali aja. Gue mau naik dan loncat lagi nih guys. Let's go, Vin. Kita naik ke dinding karang itu lagi. Kita berhasil lompat nih. Wah, seger banget berenang di air laut ini. Kita mau nungguin tim MTMA dan pengunjung dari bawah sini. Ketagihan mereka guys, mau coba terus. Kebersamaan ini menambah keseruan adventure kita di Pantai Sembunyi. Puas cliff jump. Sekarang gue dan Inka mau lanjut nikmatin Pantai Sembunyi ini, naik sampan lagi. Kami mau dayung ke tengah laut buat nikmatin sunset. Lihat tuh guys, matahari udah mulai turun. Semburat warna oranye cantik banget. Kalau alam indah kayak gini, Inka, tugas kita harus merawat dan menjaganya supaya menarik wisatawan untuk datang ke sini juga. Sunset di Pulau Sembunyi ini bakal jadi kenangan manis di tempat yang manis bersama kerabat terdekat. Melihat miniatur Raja Empat di Batu Yading. Stay tuned on my trip, my adventure.